Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035, PUTERA35 yang dilancar Perdana Menteri Isnin lalu dapat memacu negara di peringkat global dengan indikator progresif, iaitu kerajaan mampu tangani jurang ekonomi dengan baik. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi Muamalat di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Umi Haminatun Sofianli berkata, ia peluang terbaik untuk tingkat dan martabatkan status Bumi Putera dalam sistem ekonomi supaya berdaya saing. Aspek Putera ini, dia punya objektif dan juga pelaksanaan tu dia lebih besar, lebih bersasar dan konteksnya juga kita boleh lihat lebih jauh. Dan ini merupakan salah satu usaha pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat Bumi Putera khususnya mampu bersaing di peringkat tempatan dan juga mampu bersaing di peringkat global. PUTERA35 merupakan anjakan besar membawa pembangunan Bumi Putera ke arah menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi serantau.